Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Hadi mengigau kata kerajaan perpaduan akan tumbang kata Anwar. Kuala Lumpur Dato' Seri Anwar Ibrahim melabelkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai mengigau susulan kenyataan dikeluarkannya mendakwa kononnya kerajaan perpaduan akan tumbang. Bagaimanapun, Perdana Menteri menjelaskan terpulang kepada Presiden PAS yang juga timbalan pengerusi Perikatan Nasional PN itu untuk membuat perancangan sedemikian. Tak apalah, itu hak dia untuk merancang dan mengigau, katanya ringkas ketika ditemui media selepas selesai menunaikan solat Jumat di Masjid Jamek Karya Serdang di Universiti Putra Malaysia di sini kemarin. Beliau ditanya berkenaan kenyataan Abdul Hadi ketika membahaskan rang undang-undang perbekalan 2023 di Parlimen Selasa lalu yang mengingatkan pemimpin kerajaan sedia ada supaya tidak menyalahkan pembangkang sekiranya pentadbiran hari ini jatuh sekali lagi. Abdul Hadi berkata jika ia berlaku pemimpin dan penyokong PH, tidak boleh mengatakan ia tebuk atap atau sebaliknya, ia berlaku akibat atap bocor.